yang begitu indah. La 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 la. Kita masuk ke dalam videonya. Let's go. Sekui. Woo. Awal-awal ada Bang Teguh yang naik skateboard. Ih, lucu banget nih. Guys, belakangan aku lagi hobi menggambar dan mewarnai berbagai karakter dan pemandangan nih. Aku carinya di Color Time. Ada ribuan jenis gambar yang bisa kita cari di sini. Genshin Impact, anime, fantasi, pemandangan, dan lain-lain. Cara mewarnainya juga mudah banget. Kalian tinggal cari nomornya, terus diklik, tar warnanya otomatis terisi. Seru banget kalau lagi stres, capek, banyak kerjaan, ini bisa menurunkan stres. Kualitas gambarnya juga full HD dan gambar-gambarnya diupdate tiap harinya. Terus karya kita tadi bisa langsung dijadikan wallpaper HP dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Kalian tinggal cari aja Color Time di Play Store atau App Store. Terus download biar gak ribet. Aku udah taruh link downloadnya di kolom deskripsi ya. Biar samaan kayak aku di download. Hey, ada guguk. Hati-hati dong. Wah, kan beneran mau nabrak. Susah. Untungnya selamat. Maaf ya guguk. Mohon maaf nih. Ya ampun, lanjut skateboard. Ada nenek-nenek nih. Wah, kan beneran nabrak. Ya. Tapi guys, di sini yang lucunya itu sekarang Bang Teguh malah gendong nenek-nenek peot ini. Oh my god. Aku cukup takut sih. Takutnya itu si nenek ini bakal naksir sama Bang Teguh dan Bang Teguh pun bakal naksir ke nenek ini. Wah, ini super bahaya banget lah. Jangan sampai dong. Masa Kak Vina dikalahkan sama nenek ini guys? Sebenarnya menurut kalian gimana teman-teman? Para Vina Team dan Trio Cilo Team, Bang Teguh ini lebih cocok sama nenek-nenek ini atau lebih cocok sama Kak Vina? Ya masa sih gak sama Kak Vina lah. Kalah saing aku dong sama nenek-nenek. Tadi masak 2022 cewek-cewek cantik masih nganggur masih muda dikalahkan oleh nenek-nenek ini ya teman-teman. Sedih sekali nasibku. Aduh, jangan sampai dah. Pokoknya kalian komentar aja, oke? Okay? Terima kasih. Kalau gitu sekarang kita lanjut. Let's go. Wah. Akibat si nenek-nenek ini minta diturunkan terlalu cepat dan mendadak, akhirnya dilemparlah dia ke tong sampah yang begitu besar. Aduh, kasihan banget nasibmu, Nek. Mohon maaf ya, Nek ya. Bisa-bisanya lo dilemparkan di tong sampah. Baiklah, mulai sekarang nenek ini tinggal di tong sampah. Aduh, maaf ya, Nek. Ah, tablet pun. Tuh kan, karma. Ya elah. Guys, kalian bisa lihat nih, Kak Vina bertemu dengan Bang Teguh di tempat seperti ini. Wah, epic sekali videonya, keren banget nih videonya. Terima kasih banyak Minecraft Green Indonesia. Aduh, mana lagi karakterku dibuat secantik mungkin nih. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus, dan tidak terlalu seksi. Ukurannya agak pendek sedikit dan ini super pas banget. Wajahku sudah sangat semangat sekali. Dan sangat senang. Mantap lah. Yaudah, kita lanjut ke dalam ceritanya. Bang Teguh sini, kenapa takut Bang Teguh? Kan aku gak gigit kamu. Kaki Bang Teguh luka. Kasih sentoplas dulu. Baiknya emang Kak Vina ya kan, the best, parah lah ya Kak Vina ya guys ya. Wala. Sekarang malah ada Pak Pres yang berprofesi atau bekerja sebagai tukang es krim. Pak jual es krim, sopir es krim. Waduh, kenapa ini Pak Presiden jadi begini? Apakah gara-gara dia dipecat menjadi seorang presiden? Atau lagi nganggur guys, lagi gak nugas di negara? Aduh, gimana ini menurut kalian para Vina Team dan juga Trio Cilo Team? Kalian langsung aja komentar di bawah. Kira-kira kenapa tuh, kenapa sih Pak Pres ini jadi Pak Supir es krim ya? Apakah karena cuannya ini banyakan jual es krim? Bisa jadi ada pekerjaan tambahan gitu loh teman-teman. Aduh, emang parah lah si Pak Pres lah. Yaudah. Kak Vina menggandeng Bang Teguh. Dan wow, kita memesan 2 es krim. Widih, kenapa romantis banget dah. Aduh, makan bareng dong. Ini gak es krimnya, malah ketawa-ketawa bareng. Yeay. Ditambah juga kita bermain di rerumputan dengan riang gembira. Waduh, kamu lihat di langit itu ada apa? Ih, ketawa-ketawa. Wow.
Vina dan Bang Teguh punya satu item atau satu barang yang sama-sama couple atau berpasangan gitu. Nih, kalian bisa lihat, aku pakai kalung kembar. Ini artinya sepasang ya teman-teman ya. Nice, 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 nice. Romantis sekali, romantis banget. Arigatou, terima kasih. Hai, 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 hai. Aduh, senangnya. Senangnya, senang gaming, senang gaming. Parah, woy. Aduh, bukan parah sih. Maksudnya aku, meskipun parah, ini sangat bagus sekali, teman-teman. Karena kita berpelukan, lalu berjumpu dengan riang. Berjumpu dengan ria. Aduh, ini pasti yang kalian tunggu kan, para Vina Team kan, dan juga Trio Cilok Team. Ditambah juga, Kak Vina juga sangat menunggu momen ini. Terima kasih banyak lah pokoknya yang bikin animasi ini ya. Aduh, bikin aku makin semangat sekali guys. Yo, 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 yo. Aduh, senang, 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 senang. Lanjut, ini lama-lamain lagi. Eh, ada guguk datang. Perutnya lapar. Wah, kasihan banget nih. Terus kita apa ini? Apakah kita tolong? Hei guguk, apakah kamu gak apa-apa? Nah, dikasih makan sama Bang Teguh. Emang Bang Teguh ini sangatlah baik sekali ya guys ya. Tidak diragukan lagi. Yeay. Terus kita lanjut kemana nih? Hah? Manggil, 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 manggil siapa? Oh, ada temen guguknya. Oi, guguk satunya nih temenmu nih di sebelah sini nih. Kami yang menemukan. Wala, 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 wala. Ternyata ini bukan temannya. Sepertinya ini orang tuanya atau ibunya. Karena yang ini ukurannya lebih kecil daripada yang ini guys, guguknya. Nice sekali, nice, nice, nice. Dan si guguk pun pulang. Bye-bye. Arrivederci, arrivederci. Selamat tinggal, sayonara. Ada Kak Vina teman-teman. Yang lagi berangkat ke sekolah dengan lucunya dan sangat semangat sekali nih. Aku pakai tas warna pink atau merah muda. Tahu aja lah ya kalau aku suka warna pinky-pinky manis-manis. Yaudah nih, apakah benar kita ke sekolah? Kayaknya sih ke sekolah ini karena kita pakai tas sekolah ya. Oke, masuk dulu bos. Ada penjaganya. Lolololo, kok galak sama cewek? Wah, ini bukan penjaganya, si Wither Skeleton. Tapi si Wither Skeleton ini adalah preman, teman-teman. Dia meminta satu batang emas. Waduh, siang-siang begini, pagi-pagi begini, udah minta emas aja, bang. Mana lagi kalau ngumpulin emas itu kita mainin cukup lama ya? Aduh, kagak ada lah. Kagak ada, bang. Bang preman. Terus gimana nih? Gak punya aku. Aduh, ya. Aduh, aku dikasarin, guys, sama si preman. Wuh. Ada babang stres, men. Diselamatin kah? What happened? Wow, pria sejati. Yay! Watch out. Keren banget babang stres, men. Aku pun langsung suka. Wih, benar-benar lelaki babang stres, men ini, teman-teman ya. Aduh, 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 men, lelaki. Terima kasih banyak, Bang Stres, men. Bye, yeay, kabur dah. Loh, ada Bang Teguh yang melihat Kak Vina bersama Stres, men. Ya, Bang Teguh auto sedih dong. Kok gini sih ceritanya sih? Kasian kan Bang Teguh patah hati. Ya, gimana ya teman-teman? Soalnya yang nyelamatin tadi si Babang Stres, men. Aduh. Diperebutkan dua cowok, hatiku berdebar-debar. Woi, Bang Teguh, Bang Teguh, Bang Teguh. Sayang lo. Ya, gak jadi berpelukan lah nih. What? Apalah? Kenapa sama si Stressman? Katanya udah berteman, udah pakai kalung bareng. Kok pelukan sama Stressman sih? Nah, menurut para Vina Team kira-kira kenapa nih? Dan juga Trio Cilok Team seperti biasanya, kenapa Kak Vina memilih Stressman? Apakah Stressman ini karena lebih gagah, berani? Tapi kan tadi udah berciuman sama Bang Teguh. Gimana dah Kak Vina ada selingkuh nih ceritanya nih? Aduh, para gaming, para gaming. Pakai diputer-puter lagi. Mana ada begitu ya, nangis Bang Teguh kan. Iyo, emang suka selingkuh Kak Vina di video kali ini. Aku lapar nih, cewek. Yuk beli es krim. Yaudah, yuk, 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 yuk. Hah? Daging? Makan duluan. Wih, pura-pura sakit dia. Aduh, ini berarti cowoknya ini suka drama ya teman-teman. Halo, makan daging terus sakit sendiri. Ditolongin nih ketemu sama Bang Teguh. Lah kan, Bang Teguh yang dituduh. Tuh, emang licik ini guys. Jahat ini Stressman ini. Bang Teguh, kau apakan babang Stressman? Bukan aku. Aduh, tuh kan Kak Vina marah kan. Emang
Laknat Babang Stressman ya. Terlalu banyak cara akal-akal busuk. Ya, kasihan Bang Teguh teman-teman. Padahal yang tulus adalah Bang Teguh ini. Hati-hati kalau ketemu sama pasangan yang modus ya guys ya. Terus, banyak sekali preman-preman baru. Wey anime, oh ya iklan, tunggu ya. Aku skip dulu nih. Wadidaw. Nih, premannya udah lengkap. Ada Surya Azuya, kepala preman juga. Ada Enderman, ada Wither Skeleton. Dan di sini ada Guguk yang berubah jadi manusia. Apa ini ya? Aku kurang tahu nih karakternya siapa nih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya salah sebut deh. Okay. Terus, tolong bang. Tenang. Waduh, Babang Stressman mencoba melindungi. Mampus kau ditendang, modar. Ya, kabur Babang Stressman dong. Terus gimana nasib aku? Aku mau dibegal sama preman-preman ini, tidak. Aduh, Kavina langsung Kavina langsung tersungkur dan matanya ungu. Makanya Kavina, jangan suka selingkuh. Kena asap deh lu. Sekarang anak buahnya datang. Bang Teguh tolongin. Aku dipojokin. Tidak, bang. Wey, terima kasih Bang Teguh. Kau menyelamatkan aku. Wey. Emang Bang Teguh terbaik lah. Hati-hati bang, di belakangmu masih ada Surya Azuya dan si manusia tak jelas ini. Bang, hati-hati bang. Aduh. Oh no, Bang Teguh bertarung secara jantan, lincah dan gesit. Widih, mampuslah kau Enderman. Emang tidak ada lawan Bang Teguh itu guys ya. Mantap. Kasih skateboard, mantap. Udus, keluar cairannya warnanya ungu. Harusnya mah merah kan darah. Ketabrak sendiri gara-gara takut. Bang Teguh, terima kasih ya. Maafin aku. Nih. Tuh kan, Bang Teguh marah kan. Jangan ngambek, boy. Maafin aku. Ya suka selingkuh. Musuh seroからまた宇宙を始めてみようか.